Listrik tenaga angin ini memberi harapan waktu itu, dan sempat listrik ini pernah dinikmati masyarakat itu hanya sebentar. Lagi nggak beroperasi lagi untuk si tenaga kincirnya udah nggak beroperasi lagi dulu. Nah, memang iya tuh, cuma sebentar aja. Terus ada kekhawatiran warga sekitar nggak dengan tiang-tiang yang menjulang tinggi yang tidak beroperasi itu? Oh jelas lah, jelas pasti ada kekhawatiran. Kedepannya yang harap itu dirobohkan untuk apa, man? Itu udah nggak ada manfaatnya kan.